Masak ikan kembung yuk. Pertama-tama kita potong jadi dua ikan kembungnya, kemudian cuci bersih, lalu marinasi menggunakan jeruk nipis dan garam, aduk-aduk, diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu ikan dimarinasi, kita potong-potong dulu bahan-bahan yang lainnya. Kemudian siapkan bahan untuk bumbu halus seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, cabai, dan jangan lupa tambahkan garam, lalu ulek sampai halus. Jika dirasa bumbu sudah halus, kita goreng ikannya, kemudian tiriskan. Tumis daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas dengan bumbu halus. Kemudian aduk-aduk sampai kering dan harum. Jangan lupa tambahkan air. Jika air sudah mendidih, masukkan kaldu bubuk, garam, MSG. Kemudian masukkan kacang dan ikannya, aduk-aduk dan tunggu sampai bumbu benar-benar meresap. Masukin juga daun kemangi, cabai rawit domba, dan terakhir masukin tomat agar rasanya semakin segar. Udah scroll banyak nih, yuk bangun dan lakuin sesuatu yang lain.